Mr. Fu, kalau saya lihat kamu dalam beberapa hari ini sudah ada peningkatan. Kamu bagus. Tapi kalau kamu mau keluar hari ini, saya tes kamu satu kali lagi. Bikinin saya kopi dong. Ya. Kopinya bagus. Tapi ngomong-ngomong, tadi kamu masukin apa? Anu Pak, obat penurun panas. Oh, kenapa lu masukin obat penurun panas? Supaya kopinya Pak Dokter cepat dingin. Shalom saudara, selamat beribadah kembali bersama kami. Sambil saudara memberikan persembahan yang sedang dijalankan, ada baiknya kita mengikuti beberapa penyampaian sepanjang minggu berjalan. Sebelumnya saya akan menyampaikan ini. Di warta yang sudah saudara terima di dekat pintu masuk tadi, itu ada berisikan amplop CRC. Oke saudara, amplop ini dapat saudara kembalikan sebentar. Setelah saudara mengisi amplop ini, saudara menaruhnya di kotak persembahan pembangunan. Kalau saudara mengisi amplop ini, berarti saudara sudah memberkati kota Gorontalo, karena melalui persembahan CRC kita bisa mendatangkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri untuk memberkati kota kita. Baiklah saudara, mari saudara bisa simak beberapa pengumuman sepanjang minggu berjalan. Baru untuk tahun 2010 sudah disediakan oleh gereja. Kami berharap saudara bisa memberikan persepuluhan di amplop tersebut. Nah, amplop ini ada nama dan nomor handphone yang harus diisi. Jadi setiap saudara memasukkan perpuluhan, harap mengisi nama dan nomor handphone, karena Departemen Keuangan Gereja akan menginformasikan kembali penerimaan perpuluhan saudara melalui SMS ke nomor handphone saudara. Baiklah saudara, kami akan undur diri dari hadapan saudara dan kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.